Assalamualaikum semuanya, balik lagi di channel Riviana. Oke ya teman-teman, jadi hari ini kita akan menggambar dolphin ya teman-teman. Insya Allah akan jadi dolphinnya. Nah, sebelum kalian nonton, pastikan kalau sudah subscribe, nyalain notifikasinya atau loncengnya, dan juga like kalau kalian suka. Oke, langsung saja kita menggambar dolphin ya teman-teman. Ini aku bikinnya yang versi anak-anaknya sih, kan ya dolphin kan. Maksudnya dolphin kan nama lumba-lumba ya teman-teman, kebanyakan sih nama ininya dolphin karena lebih cocok ya teman-teman. Dan sini ya tuh, tunjukkan tuh, di sini kita kasih bola matanya ya teman-teman, cuma aku kasihnya betina aja. Di sini mulutnya sedang tertutup gitu ya teman-teman, siripnya jangan lupa. Jadi siripnya itu kayak sedang cuu gitu ya teman-teman. Nah kalau sudah oke, sudah ya teman-teman gambarnya. Aku skip dulu ya, nanti aku lanjut untuk mewarnainya ya. Nah oke teman-teman, ini udah aku spidolin sama sedikit aku warnain ya, sama aku tambahin ya. Oke, langsung saja kita mewarnain. Yang pertama kita warnain batu-batunya yang lebih gampang dulu ya teman-teman tuh. Nah udah selesai, sebenarnya batunya memang sedikit gak kelihatan ya teman-teman. Nah udah, sekarang kita warnain rumput lautnya ya, walaupun ya yes, walaupun ikan lumba-lumba itu hidup di perairan tawar, tapi ada ini ya teman-teman, rumput lautnya. Habis itu ini kita kasih warnain warna pasir lautnya, maksudnya laut tawar ya teman-teman, bukan laut yang asin. Karena sepengetahuan aku, dolphin itu hidupnya di air tawar ya, kalau nggak salah di air tawar. Nah udah, terus kita warnain dolphinnya. Kalau dolphin aku warnainnya warna biru ya teman-teman, biru tua. Nah ya teman-teman, udah selesai deh dolphinnya jadi. Oke teman-teman, segini dulu video kali ini. Pastikan kalian sudah like, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya ya. Gak apa-apa ya dua kali bilangnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.